Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Esa Santri Belajar. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Mei 2024. Ini kita mau lihat-lihat suasana di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Ini di tepatnya di dekat Masjid Terampil. Tempatnya sholat bersama sholat Jumat untuk santri-santri Pondok Pusat dan Pondok Utara. Untuk saat ini yang sudah keluar Pondok Pusat, santri-santri Pondok Pusat dan bagian keamanan. Untuk santri Pondok Utaranya masih di masjid. Seperti biasa sholat Jumat itu melakukan zikir bersama. Kalau belum selesai, belum boleh keluar dari masjid. Seperti terlihat saat ini tuh banyak sekali pedagang-pedagang yang menanti pulangnya santri-santri Pondok Utara. Semua menu di sini ada. Kan saking banyaknya santri, hampir semua dagangan di sini laku terjual. Seperti tidak di depan tuh ramai sekali. Ini santri-santri Pondok Pusat sudah keluar dari masjid. Pak Andi, YouTuber dari Pondok Temboro. Sudah di depan ada beberapa santri berdiri di pinggir jalan itu bagian keamanan sambil ngecek ada enggak santrinya yang lolos dari pengawasan. Ustaz, yang MTS belum keluar ya? Belum. Untuk alur pulang dari masjid pun juga diatur sama bagian keamanan. Yeah.
kebetulan suasananya panas sekali, sangat terik. Bisa dilihat ini semua pedagang pasti di sini laku terjual. Karena saking banyaknya santri di pondok pesantren ini, perkiraan lebih dari 15.000 santri. Bisa dibayangkan semuanya jajan. Ini kesempatan besar bagi para pedagang di lingkungan pondok untuk jualan di sini. Karena momen ini cuma terjadi setiap hari Jumat. Seperti ini santri-santri pondok kalau makan nih, dimanapun tempat bisa menikmati. Cukup di sini dulu, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah mampir ke channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.